Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Pada hari ini kita akan belajar subtema 2, tema 6, yaitu tentang perubahan energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan suatu benda atau seseorang untuk melakukan usaha atau gerak. Adapun bentuk dari energi beragam, seperti energi cahaya, energi bunyi, energi listrik, energi kimia, energi panas atau kalor, dan lain sebagainya. Semua energi yang ada di alam semesta ini tidak dapat dihilangkan, akan tetapi energi dapat diubah bentuknya menjadi bentuk energi lain. Nah, sekarang dapatkah kalian menyebutkan contoh perubahan energi yang ada di sekitar kalian? Perubahan energi yang ada di sekitar kita banyak sekali. Nah, untuk mengetahui bagaimana perubahan energi tersebut yang ada di sekitar kita, mari kita belajar ke materi pembelajaran 1, subtema 2, tema 6, yaitu mencakup muatan Bahasa Indonesia, SPDP, dan Matematika. Selanjutnya kita belajar ke materi yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Sekarang cermatilah gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Iya, betul sekali. Itu adalah gambar kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor bisa melaju karena adanya bahan bakar. Dalam peristiwa tersebut terjadi karena adanya perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Energi kimia ini terdapat dalam bahan bakar seperti bensin, pertalit, solar, dan sebagainya. Nah, kemudian energi kimia tersebut dapat diubah menjadi energi kinetik atau disebut dengan energi gerak. Selanjutnya, sekarang silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Betul sekali, itu adalah sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan. Sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan adalah sumber energi bagi manusia. Manusia dapat memperoleh energi dari makanan yang dikonsumsi. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut kemudian diolah menjadi sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan inilah yang nantinya akan menjadi sumber energi bagi tubuh manusia. Energi ini digunakan untuk membaca, bermain, berolahraga, sekolah, maupun mengaji.
Selain itu, silahkan kalian amati berbagai macam alat elektronik yang ada di sekitar kalian. Nah, alat-alat elektronik ini dapat mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain. Contohnya seperti kipas angin. Kipas angin ini adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya ada setrika. Setrika adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Selain itu ada juga lampu. Lampu dari perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya ada radio. Radio adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, itulah beberapa contoh energi yang dapat diubah bentuknya menjadi bentuk energi lain. Sekarang tugas kalian adalah amatilah gambar berikut ini. Kemudian kalian tulis bentuk perubahan energi yang ada pada masing-masing gambar tersebut. Tulis di buku tugas kalian ya nak ya. Terima kasih. Selanjutnya kita ke materi SPDP KD 3.3 dan 4.3, yaitu tentang gerakan kaki dalam tari tempo lambat. Siswa kelas 3 SD Cemara sedang belajar gerakan kaki dalam tari. Mereka menggerakkan kakinya dengan lemah lembut sesuai dengan iringan lagu yang temponya lambat. Ada 3 urutan gerakan kaki pada tari yang mereka pelajari, yaitu sebagai berikut. Gerakan yang pertama, kaki kiri digerakkan ke samping kiri, kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil lutut ditekuk, badan memiringkan ke kiri. Selanjutnya, kaki kanan dibuka ke samping kanan, kaki kiri merapat sambil lutut ditekuk. Badan dimiringkan ke kanan kembali ke posisi semula. Gerakan yang kedua adalah kaki kiri digerakkan ke samping kiri sambil menekuk kedua lutut. Badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Selanjutnya, ketika lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sebatas dada. Setelah itu, ganti arah gerakan ke kanan. Selanjutnya, gerakan yang ketiga adalah kedua tangan di pinggang. Kaki kiri dijulurkan ke depan, menyilang ke kanan. Ujung telapak kaki menghadap ke atas, sedangkan tumit menyentuh lantai. Nah, lakukan gerakan dengan kaki kanan menyilang ke kiri. Untuk materi SPDP kali ini tidak ada tugas ya nak ya. Selanjutnya kita memasuki materi matematika KD 3.6 dan 4.6, yaitu tentang menentukan satuan waktu. Sepulang sekolah, Putih mengikuti les menari mulai dari pukul 13.15 hingga pukul 14.00. Selanjutnya, Putih tidur siang mulai pukul 14.30 sampai pukul 16.00. Setelah bangun dari tidur siang, Putih lalu mandi dan membantu ibu membersihkan rumah. Putih mengulang pelajaran sekolah mulai pukul 18.30 hingga pukul 19.45. Berapa lama kegiatan Putih mulai dari sepulang sekolah sampai malam? Lama kegiatan Putih sepulang sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut. Sekarang silakan kalian perhatikan tabel berikut ini.
Berdasarkan tabel tersebut, ditentukan lamanya masing-masing kegiatannya putih. Mulai dari kegiatan les menari, tidur siang, dan mengulang pelajaran sekolah. Sekarang kita bahas kegiatan putih yang pertama, yaitu les menari. Putih les menari mulai pukul 13.15 sampai pukul 14.00. Berapa lama Putih les menari? Mari kita hitung bersama-sama. Cara mengerjakannya adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai, yaitu 14.00 dikurangi 13.00. 00 dikurangi 15 tidak bisa, jadi 0 pinjam 1 jam angka di depannya atau pinjam 60 menit di angka di depannya. Dan angka 14 menjadi angka 13. Jadi 60 dikurangi 15 sama dengan 45. 13 dikurangi 13 sama dengan 0. Jadi lama Putih mengikuti les menari adalah 45 menit. Selanjutnya kita bahas kegiatan Putih yang kedua, yaitu tidur siang. Putih tidur siang mulai pukul 14.30 sampai pukul 16.00. Berapa lama Putih tidur siang? Mari kita hitung bersama-sama. Putih tidur siang mulai pukul 14.30 sampai pukul 16.00. Cara menghitungnya adalah waktu bangun tidur dikurangi waktu mulai tidur, yaitu 16.00 dikurangi 14.30 sama dengan 00 dikurangi 30 tidak bisa. Maka pinjam 1 jam angka di depannya atau pinjam 60 menit angka di depannya. Nah, karena angka 16 sudah dipinjam 1, jadi angka 16 menjadi angka 15. Jadi 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 15 dikurangi 14 sama dengan 1. Kesimpulannya adalah lama Putih tidur siang adalah 1 jam 30 menit. Selanjutnya kita bahas kegiatan Putih yang ketiga, yaitu mengulang pelajaran sekolah. Putih mengulang pelajaran sekolah mulai pukul 18.30 sampai pukul 19.45. Berapa lama Putih mengulang pelajaran sekolah? Sekarang kita tulis, Putih mengulang pelajaran sekolah pukul 18.30 dan selesai pukul 19.45. Jadi yang kita hitung adalah waktu selesai mengulang pelajaran dikurangi waktu mulai mengulang pelajaran, yaitu 19.45 dikurangi 18.30. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 19 dikurangi 18 sama dengan 1. Jadi, lama Putih mengulang pelajaran sekolah adalah 1 jam 15 menit. Sekarang tugas kalian adalah perhatikan soal cerita berikut ini, kemudian ubah ke dalam bentuk tabel. Dan hitunglah berapa lama waktu kegiatan yang ada pada masing-masing kegiatan di dalam tabel tersebut. Tulis di buku tugas kalian ya nak ya. Terima kasih. Alhamdulillah materi pembelajaran 1, subtema 2, tema 6 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.